Alright guys, welcome back. Welcome back. Ni adalah sekolik daripada Kapuas. Memang cantik dia. Size dia lebih kurang dalam 9 ke 10 inci ni. Okay. Alright. So nanti kita akan tukar air. Tengok tu. Dekat water chain tak lama lagi. Pak. Ni baru pukul 7. Dekat pukul 8. So pukul 9 ke 10 pagi lagi. Tengah hari sikit. Bagi dia panas sikit. Kita tukar air lah untuk dia. Pipi dia dah mula cantik. Nampak? Kau dia ha. Pipi dia belum okey. Dan mana dia mungkin cantik lah. Lampu ni kita on 24 jam. Sesuai lampu ni ada lumut-lumut semua tau. Kita boleh tukar 2 hari air lepas. Air hat dia tukar. Air satu tukar. So, dia punya colour ni dia start keluar sikit-sikit lah. Tengok ring tu dia mula keluar. Pipi dia mula berbedak. Okey. Dia mesti sikit-sikit boleh nampak merah sikit-sikit. Sikit-sikit lah. Take time lagi lah untuk buat dia kerja ni. Alright. Ni cantik guys. Dayung ni pun not bad. Panjang juga. Ini kemungkinan jantan lah. Campur betina. So kita tengok ni. Aku rasa ni macam betina. Dia macam lembik sikit. Kita tak layan sama-sama guys. Tak ada music, tak ada apa. Pagi-pagi ni memang shadow. Selepas aku hantar anak ke sekolah, aku singgah. Sebab apa tau, shadow dia tak ada bunyi mesin-mesin sangat lah. Just bunyi air. Apa yang pada dalam galeri, yang tu je. Tak ada bunyi plate-plate lah. Just bunyi angin, bunyi air je. Ini kita tengah cuci nanti. Tu dia guys. Ha. Okay guys, jumpa lagi. Tak ada content apa, tak ada tip apa. Just nak simpan dia buat kenangan-kenangan. Alright guys. Okay, jumpa lagi, bye-bye.